Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi sekarang saya sudah berada di Kabita. Kabita apa nih ya? Kabita Kitchen. Nah, Kabita Kitchen ini salah satu kitchen yang memproduksi choypan. Choypan ini adalah salah satu makanan-makanan Chinese. Tapi di sini ditanggung, dijamin halalnya. Jadi ya, untuk masalah rasa, alhamdulillah banyak yang peminatnya gitu ya. Nanti kita coba lihat gimana proses pembuatannya. Mirip sih sama bikin pempek ya. Oh, mirip. Saya suka apa? Bentuknya yang klasiknya itu. Hmm. Jadi sebenarnya kan bisa dicetak. Ini bawang kayak apa? Bengkuang. Ini bengkuang. Oh, ini ada bengkuang dan ebi. Bumbunya bawang putih. Bawang putih cincang. Oh. Nah, begitu. Kan biar padat. Biar padat dulu. Baru kita tutup. Gitu. Kayak hakau gitu ya? Iya, hakau juga saya suka bikin. Oh, saya belum pernah nyobain hakau itu. Tapi jarang ada yang order ya? Iya, belum. Malah nggak buka PO saya nggak. Oke, dan ini adalah choypan yang siap dikukus ya. Kalau tadi kita sudah lihat proses pembuatannya, di dalamnya itu ada bengkuang, terus ada wortel juga gitu. Ini dengan ebi. ada ebinya juga ya. Ini ada dua warna, warna putih dan warna ungu, dengan nggak ada campuran pewarna makanan, karena di sini benar-benar alami dari ubi ungu. Ya, sekarang kita lihat proses pengukusannya dulu. Sekarang kita lihat, oh ini yang ini warnanya cantik-cantik semua, glowing-glowing semua ini ya. Ini lagi proses pengukusan. Sedep tuh ininya. Nanti ini buat taburan yang atasnya. Choypan yang sudah matang, kemudian di atasnya ditaburin dengan bawang cincang yang tadi itu ya. Kemudian sudah dimasukkan cup, tinggal kirim-kirim ke konsumen. Dan ini sudah ada kemasan boxnya ya. Ini lokasinya ini di daerah Karawang. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga yang lumayan apa ya, orang yang nggak mau bisa tinggal diam gitu ya. Saya kenal sama ibu ini dulu dalam satu cooking class ya. Kemudian ternyata produknya dia itu ternyata ini bestseller, banyak yang diminati gitu. Dan saya kepengennya juga, ngelihatnya juga udah tergiur gitu ya. Jadi teman-teman yang di daerah Karawang nanti bisa langsung cobain ya. Nanti WA, nomor WA dan kemudian nama channelnya, Instagramnya nanti saya sematkan di deskripsi channel YouTube saya. Thank you.
Ini mantap rasanya. Nah, jadi makanan choy pan yang baru kali ini saya makan, ternyata ini enak bener. Teman-teman kalau mau order langsung aja deh ke sini ya, ke Kabita Kitchen. Ini choy pan kue kukus tapi rasanya gurih, enak banget lagi. Enak banget. Bumbunya pas, gurihnya dapat. Terus kuah sambalnya juga enak, kuah cukanya enak. Dalamnya tuh kayak, dalamnya disini ada bengkuangnya. Ini dikit itu kayak masih sedikit renyah, enak, top market top. Oke, jadi teman-teman kalau mau langsung order langsung saja ke Kabita Kitchen ya. Dan sekarang saya sudah bersama pemilik dari Choy Pan. Jadi Ibu Choy Pan dan Bapak Choy Pan. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen nyobain Choy Pan rasanya kayak gimana, langsung saja order nanti WA yang ada di sini. Kalau enggak Facebook nanti saya sematkan, saya tag gitu ya. Untuk Bapak ini sebagai sono sini nganter makanan kemana-mana ya, dan waragi ini kenal lockdown juga dan ibunya yang sibuk di rumah. Dan ini karya dari ibu nih, benar-benar mantep banget, dari choy pan-nya, kemudian kue tart-nya, kemudian tumpengnya. Karena kemarin saya lihat tumpengan beberapa pesanan yang kirim ke Kaisya, alhamdulillah berkah ya, ramadannya bu. Dan nanti ada kita hadirkan lagi, yaitu adalah susu jagung, tapi kita belum launching, kita nanti tunggu lagi next video di channel saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekarang foto.